setakat ni okey lah kan, selamat untuk budak-budak. Macam sebelum ni risau juga kalau nak lalu ke, takut barang jatuh, sekarang sampah. So sebelum ni pernah tak bila kat lalu bawah tiba ada sampah jatuh? Pernah, akak lalu kat belakang, lift belakang ni. Akak bawa anak akak ini nak keluar hantar anak pergi kerja. Tiba-tiba pada atas sampah. Sebenarnya tak kena dia. Tapi rasa takut-takut tu ada juga kan, sebab kita pun tak tahu jaring ni sampai bila boleh bertahan kan. Susahlah nak cakap pasal penduduk kat sini, kalau kita cakap pun macam tak ada makna rasanya. Dia kena fikir diri sendiri lah kan. Kalau dia fikir sendiri, bila dah fikir diri sendiri, baru dia akan fikir orang lainnya. Kalau pentingkan diri sendiri sangat, memang susah lah.